Yo, assalamualaikum sahabat-sahabat magar. Jadi ini ada yang bertanya, emang tahun lalu ya saya ini baru muncul lagi di TikTok. Kemarin lagi ada banyak kegiatan-kegiatan, tapi insya Allah kedepannya saya akan sharing-sharing lagi masalah GERD, anxiety, asam lambung, atau semacamnya lah. Itu hanya penamaan-penamaan aja yang intinya pencernaan kita di dalam lambung itu lagi bermasalah. Jadi ini ada yang bertanya, katanya nggak boleh konsumsi biskuit, suruh makan ubi. Masih banyak ya masyarakat kita yang mengidap penyakit GERD, asam lambung itu memahami tentang makanan. Terutama ini biskuit ya, sesuai yang apa yang ditanyain. Nggak semua biskuit itu mengandung tepung, nggak ya. Emang tepung itu agak kurang baik untuk para pengidap penyakit GERD dan asam lambung. Tapi biskuit yang saya konsumsi itu biskuit yang mengandung komposisinya itu adalah gandum. Nah itu gandum itu komposisinya itu bagus banget buat lambung kita ya, karena ada serat-serat gitulah. Saya kurang paham masalah makanan detailnya. Hanya yang dianjurkan untuk para pengidap asam lambung atau GERD itu biasanya biskuit yang komposisinya itu adalah bahan gandum. Banyak di warung-warung atau mau bikin sendiri lebih bagus. Terus suruhnya makan ubi. Nah, antara ubi dan umbi-umbian itu beda ya. Kalau ubi itu spesifikasi dari umbi-umbian, jenis dari umbi-umbian. Sementara umbi-umbian kan banyak macamnya, di antaranya ada singkong, ada apa itu kentang, atau kalau bahasa Sundanya kalau singkong kan sampe. Kalau kentang namanya ubi juga, tapi ubi kentang namanya. Nah itu bagus banget. Dulu saya waktu mengidap penyakit GERD, asam lambung lagi parah-parahnya itu hampir 6 entah 7 bulan itu saya nggak makan nasi. Saya itu makan singkong sama kentang. Kentang itu direbus lalu dimakan sama ikan. Itu favorit saya itu dulu waktu saya mengidap penyakit GERD, asam lambung lagi parah-parahnya, gastritis yang pokoknya sensasinya samalah kayak teman-teman gitu ya. Dada panas, sesak di leher, tegang, pokoknya semua sensasi yang sahabat-sahabat keluhkan di masa-masa benar-benar lagi menderita, yaitu yang saya makan itulah kentang sama singkong. Terutama biskuit, dulu itu biskuit untuk bayi ya, tapi yang mengandung gandum. Itu saya makan itu terus hampir tiap hari. Emang bosen tapi mau gimana lagi, karena itikad saya ingin sembuh, semangat saya ingin sembuh ya saya konsumsi aja ya. Terutama itu yang tadi itu kentang, singkong itu sangat mantap sekali buat kita. Apalagi yang daerah-daerahnya dekat perkebunan singkong, wah itu harus bersyukur sekali ya. Tapi kalau udah kuat, ya lebih bagus ya nasi. Nasi yang agak dilembekin lah. Pokoknya, saya saranin sih, kalau untuk penderita yang mengalami gangguan pencernaan lambung, usahain itu makanan berkarbohidrat yang minim gula gitu aja lah. Terutama itu ikan yang tadi saya sebutin, itu ikannya itu saya dulu di pindang kalau bahasa masakan di Jawa Barat itu di pindang atau tanpa digoreng. Bahannya ya bahannya banyaklah ya di YouTube-YouTube itu bagus sekali. Itu dikolaborasikan dengan singkong dan kentang dan juga kacang polong yang direbus itu juga enak gitu. Pokoknya sekali lagi buat sahabat-sahabat jangan sampai terjebak dengan apa ya namanya persepsi atau mindset kita terhadap makanan, karena itu bisa menyebabkan memanipulasi otak kita untuk takut terhadap makanan itu. Tapi saya ingatkan juga, itu bukan berarti nggak boleh. Jangan dulu, ada bahasa jangan dulu dikonsumsi, nanti setelah sembuh silakan konsumsi. Saya 5-6 bulan itu nggak makan nasi. Setelah 6 bulan saya beranikan diri makan nasi, tapi dengan kadar kelembekan yang sangat tinggi ya, maksudnya di atas bubur, di bawah nasi gitu. Ya mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat-sahabat. Pokoknya buat sahabat-sahabat mager, boleh makan apa saja yang sesuai dengan anjuran-anjuran dokter. Ya dokter juga kan ngasih tahu makanan ini, makanan itu, makanan ini yang boleh dulu, yang jangan dulu. Pokoknya semangat terus lah. Insya Allah sembuh. Insya Allah saya juga kan sampai akhir ini berjuang untuk sharing kepada sahabat-sahabat yang belum sembuh. Mudah-mudahan terjawab, dan juga mudah-mudahan sahabat-sahabat, sekali lagi saya selalu mendoakan semoga cepat sembuh lah ya, karena saya juga ngerasain betapa tersiksanya itu ngidap penyakit GERD dan anxiety. Yo, next video kita sharing lagi. Assalamualaikum.